Kenapa kau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan itu, Raja Angga? Apakah kau mengerti pentingnya pengetahuan? Saat mendapatkan pengetahuan, apakah kau berkeinginan untuk bisa berguna di masyarakat? Pengetahuan dengan mengerti nilainya pasti hebat dalam bidangnya. Orang yang menginginkan pengetahuan dengan tujuan untuk mendapat sesuatu akan terus bersaing sepanjang hidupnya untuk membuktikan dirinya yang hebat. Tapi dia tidak akan pernah jadi hebat. Dan ketika dia kemudian mendapatkannya, dia malah tidak dapat menenangkan pikirannya. Pengetahuan tidak akan bisa jadi kualitas dari jiwanya. Seperti warna. Warna bukanlah kualitas alami dari pakaian. Itulah kenapa warna terlihat samar di depan matahari. Tujuanmu untuk mendapatkan pengetahuan sudah tidak benar. Jadi kau berpeluang untuk melupakan pengetahuanmu sendiri, Raja Angga. Kenapa aku tidak bisa menjadi yang hebat, Basudewa? Kenapa aku harus berkompromi dengan hidupku ini? Melecehkan manusia berdasarkan kasta dan kepercayaan berdasarkan keyakinan yang salah membuat seseorang itu diasingkan dari masyarakat. Itu bertentangan dengan kemanusiaan. Lalu kenapa aku yang disalahkan, Basudewa? Jika ketidakpuasan terlahir bersamaku, jika aku memang mampu, dan jika aku mencoba mendapatkan hakku dengan kekuatanku ini, apakah aku melakukan kesalahan, Basudewa? Kesedihan dan penghinaan yang kau alami adalah hal yang nyata. Tapi kalau kau mengubah itu menjadi tujuan, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari itu, dan kau pun akan hidup dengan baik. Jika dasar-dasar dari manusia yang tangguh sepertimu bisa diperoleh orang-orang yang telah dirugikan, maka kehidupan banyak orang pasti akan bahagia. Kau memiliki kemampuan, dan kau tahu seperti apa rasanya penderitaan. Tapi kau tidak mengabdikan hidupmu untuk orang lain.
kau malah mengabdikan seluruh hidupmu kepada orang seperti Duryodhana. Dia tidak memiliki apapun kecuali hanya ketidakbenaran. Tapi aku tidak bisa melupakan kebaikan temanku Duryodhana selama ini. Kebaikan apa, anak Raden? Setelah dia menjadi teman baikmu, apakah Duryodhana memberikan semua kusir dan mereka yang lemah yang ada di Hastinapura hak untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah dia membantu masyarakatnya dari perbuatan jahat dan merugikan? Tidak. Yang sebenarnya, semua kebaikan yang telah dilakukannya sama sekali tidak berarti. Seluruh hidupku ini, aku telah memberikan untuk mereka yang malang, Basudewa. Aku bahkan tidak menyimpan apapun untuk keuntunganku sendiri. Manfaat sejati dari membagi kekayaan untuk menguntungkan pemberi amalnya, bukan yang menerimanya. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri merugikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Maksudnya? Takkan. Aku tidak pernah sedikit, guys, berharap bisa melupakan. Taruhlah kepalaku di pangkuanmu. Iya. Akulah sebenarnya, kalian. Dan hidup yang penuh dengan perjuangan. Dia juga selalu bersaing dengan anak-anakmu selama ini. Tidak, Nakula. Cinta. Aku. Ibu. Dengan. Untuk semua ini, Ibu. Kita pendam telah menanggung. Sekarang seandainya memang pantas aku terima. Hukuman apa? Kejahatan yang dilakukan sebelum. Kejahatan apa? Hukuman. Mantra itu jika tidak diperlukan. Kau adalah anak Randa, anakku. Ibu Randa, aku. Apa kau kok? Ibu Kunti tidak membuangku, sang ibu. Raja Angga Karna, kau begitu bangga dengan kemampuanmu. Timu tidak punya kemampuan. Yang menyembunyi. Sebaliknya, kami malah mengangkat senjata berharga hanya jika ditaruh di kaki. Karena ingin membuktikan aku.